Saya pencari kayu di hutan ini. Siapa dia? Dia bilang dia penduduk di sini. Kamu tahu ada banyak binatang buas di hutan ini yang memangsa manusia? Benar. Sudah banyak korban dia. Wujudnya berbentuk harimau kuning. Kepala saya copot. Kamu dari mana? Gara-gara dia nih. Pakai hilang anak lagi. Aku lagi misalnya gimana sih? Jangan-jangan anak itu diculik oleh siluman itu. Benar. Karena di hutan ini ada siluman anak. Gimana bos? Anakku diculik bos. Ngomong apa lu? Lu ngomong di depan siapa ya? Gua jadi pemburu bukan setahun dua tahun deh. Puluhan tahun. Nggak pernah tuh gua temuin siluman. Apalagi siluman anak-anak. Kalau bapak nggak percaya, kita buktikan. Macet kuning bos. Tembak. Aduh gimana? Lu kejar. Ayo kita kejar. Kejar. Aduh, tercincang dia tuh. Pokoknya tenang aja kalau dapat. Dang dang, ding ding dan asik. Bungtok, ii, ada odok. Hah? Ada ulat bulu nih. Hah? Kemana si Lamini ya? Lang! Lang, aku bingung sekarang lah. Ya kalau bingung pegangan. Gitu cakep. Manusia sudah tidak takut lagi dengan melihat harimau. Aduh. Mana ada manusia takut sama harimau kayak begini. Dulu lah, aku takut. Aduh, gimana sih? Kenapa kalian kembali? Takut. Ayo kita ke sana. Rasakan kau Ali, rasakan kau Koneng, kau punya musuh baru. Ali, Ali kemana Lang? Kemana?